Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat terkonfirmasi di nomor WA ini ya, yang tersedia di WA ini ya. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Nokia C201. Sejel dulu. Ih, masih nyala. No, masih nyala ya. Tinggal casingin doang nih, masih mulus. No. Casingnya masih mulus, casingnya masih udah jelek. Ya, tinggal modal casing. Saya jual 35.000. Terus ada Ericsson. Ini Ericsson kayak gini ya, saya nggak ada baterai. Ini kayaknya Ericsson T3 apa ya? T39 Pak apa ya ini ya? Nggak ada baterai, antenanya nggak ada. Saya jual kondisi bahan aja. 35.000. Terus ada Nokia N70. Nyala ya, biarin dulu. Ini ada Nokia 6111. Baterainya mana ini? Baterainya enggak ada. Ini ntar dulu nih, baterainya enggak ada. Oh, ada nih. Oh, ini nyala ya, cuman LCD ngeblank. Oh, bunyi ya. LCD-nya rusak. Saya jual 35.000. Oh, masih bagus. Oh, masih oke ya. Casingnya doang kurang mulus. Kipet-kipet juga oke. Saya jual ini 50.000 aja. Ini tempat SIM-nya di sini. Rp50.000. HP-nya unik. Terus ada Nokia Center. Nokia 107. Udah bisa memori ya. Mau nyala. Aduh. Oh, masih oke. Ini saya jual 50.000. Jual bahan aja ya. Tapi biasanya sih normal HP ini mah masih bisa nangkap sinyal. Ini saya jual 50.000 aja. Terus HP ganjel truk. HP Motorola nih. Unik ya. Kamera bisa diputer-puter ini. Oh. Ini juga masih ada nih, no. Cuman baterainya nggak ada. Baterainya segede ini. Ini GSM. Buat pajang-pajangan sih mantap nih. Oh, ada GPS-nya. Keren. HP langka saya jual ini 75.000 buat yang mau aja.
Kameranya bisa kamera depan, oh. Bisa diputer-puter. Unik. Ini pulpennya buat nulis-nulis. Coba dicariin baterai kalau ada nih. Mantep. Terus ada Nokia ini. Ini apa ada baterainya enggak ini? Nyala coy. Ini mati ntar aja nih. Mulus ini. Tadi sih nyala, cuman ntar aja lah. Terus ada N73. Kode. Terus N73. Ini nyala nih ntar. Ini Nokia 2300. Ini casing masih full original. Kupu-kupu. Mau nyala. Oh masih oke ini ya. Oh. Masih mantep nih HP-nya. Oh, saya jual 50.000 ya. Casingnya masih ori nih. 50.000 aja. Mantep. Ini yang 73 juga masih bening ya, LCD-nya masih bagus. Analognya juga masih bisa. Oh, analognya juga masih bisa noh. Casing buluk. Ini saya jual 75.000. Saya jual bahan ya. Mesin nyala, LCD bagus ya. Guys. Selebihnya kalau ada kerusakan benerin sendiri. 75.000. Ntar dulu. Ini aja. Ini ada Samsung Lakota. Ini masih nyala juga. Oh. Iya. Oh masih bagus. Ini saya jual 50.000. Ini tempat sini juga masih bagus ya. Terus ada Nokia 5070. Aduh, masih nyala juga nih. Oh. Masih bagus ya, casing juga masih bagus nih. Saya jual 35.000. Terus ada HP Siemens Alien ini. Unik ya HP-nya ya. Cuman saya nggak ada baterai. Saya jual 35.000. Ini kalau hidup mantap nih HP-nya. Terus ada Nokia. Nokia apa ini? TA1170. Ini baterainya kayak gini.
Wih, nyala ke menu bentar terus mati. Oh, nyala cuman gelap nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ini. Kayak gini doang. Dalamnya kelihatan cuman mati lampu. Taulah apanya ya. Saya jual bahan aja nih. Buat yang mau saya jual 75.000. Dapatnya kayak gini ya, udah wis. Apa adanya. Terus ada Nokia E90. Piye. Kondisi mati ya, nggak mau nyala. Kondisi kayak gini. Saya jual kondisi buat pajangan nata aja atau biasanya sih mesin pada hidup ya. Saya jual 75.000. Terus ada HP Motorola. Saya nggak ada baterai. Masih mulus. Unik ya. Ini saya jual 75.000. Masih mulus. Nggak ada baterai. Biasanya sih hidup nih kayak ini. Terus, monggo HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.